Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat pembahasan sifat salat Nabi dari kitab salat Manhajus Salikin. Pembahasan fikih kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kitab salat, sifat salat Nabi, cara bangkit dari rukuk. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, "Tsumma yarfa'u ra'suhu qailan, sami'allahu liman hamidah, in kana imaman aw munfaridan." Kemudian mengangkat kepala lalu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar pujian dari orang yang memujinya, untuk imam maupun yang salat seorang diri. Nah, lihat summa yarfa'u ra'sahu. Kemarin kita sudah bahas tentang ruku, bacaan ruku sudah dijelaskan pula. Sekarang keadaan kita dari ruku bangkit i'tidal. Syekh As-Sa'di katakan summa yarfa. Kemudian dia mengangkat ra'sahu, kepalanya. Qailan. Ketika itu dia sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. In kana imaman aw munfaridan. Ucapan sami Allahu liman hamidah ini berlaku bagi imam dan juga berlaku bagi orang yang salat sendirian. Sedangkan bagi makmum berarti tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Demikian pendapat dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi makmum cuma mengucapkan nanti ketika bangkit dari rukuk, Rabbana walakal hamdu. Tapi nanti kita lihat pendapat yang ada. Sekarang kita lihat dulu maksud ucapan sami Allahu liman hamidah. Maksud ucapan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah artinya Allah mendengar pujian dari orang yang memujinya. Sebenarnya bukan sekedar mendengar namun juga mengabulkan. Sebenarnya bukan sekadar mendengar namun juga mengabulkan. Intinya kalimat atau kata sami'a dalam bahasa Arab ada dua makna. Yang pertama mendengar, yang kedua mengabulkan. Namun nanti dari penjelasan di bawah ini, kesimpulan yang lebih tepat kita artikan mengabulkan. Allah mengabulkan permintaan orang yang memujinya. Ada dua kemungkinan tadi ya. Samia itu maknanya mendengar, yang kedua maknanya itu mengabulkan. Dan bagi sifat Allah Samia, As-Sami', dua kemungkinan itu juga, dua makna tersebut, yaitu punya makna mendengar, punya makna juga mengabulkan. Namun khusus untuk kalimat sami Allahu liman hamidah lebih tepat dimaknakan dengan Allah itu mengabulkan. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan. Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, sekadar dikatakan mendengar saja tidaklah memberikan faidah kalau Allah itu dipuji. Karena Allah selalu mendengar orang yang memuji maupun yang tidak memujinya. Jadi yang dimaksud sami'a di sini adalah Allah Maha mengabulkan. Karena orang yang memuji Allah berharap pahala dari Allah. Bentuk pengabulan dari Allah dengan memberi pahala pada hamba. Hal ini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Minhaj Al-Alam. Dengan menyatakan bahwa hal ini juga diterangkan oleh Ibnul Qayyim dalam Bada'i Al-Fawaid. Nah, lihat. Jadi kalau mau diartikan, Allah itu mengabulkan. Dan konsekuensi sifat sami, maha mendengar Allah, itu konsekuensinya seperti itu. Tidak terbatas hanya mendengar. Kalau sebatas hanya mendengar saja, mendengar, terus tidak dikabulkan itu, berarti sifat kurang. Seperti kita nanti kalau manusia, dengar sesuatu, ada yang manggil-manggil, mas, kesini dong.
ada kemungkinan dia itu penuhi panggilan tadi, ada kemungkinan dia tidak penuhi panggilan tersebut. Kalau Allah, Allah tidak seperti itu. Siapa saja yang berdoa, Allah itu dengar doanya, Allah kabulkan. Menunjukkan sifat mendengar Allah adalah sifat yang sempurna, ditambah dengan mengabulkan. Jadi sekali lagi, untuk artikan sami Allahu liman hamida, ya, biar maknanya lebih dalam, makna sami Allahu liman hamida itu adalah Allah mengabulkan permintaan setiap orang yang memujinya. Permintaannya di sini bisa dalam ibadah, bisa dalam doa. Kalau dalam ibadah berarti Allah penuhi dengan cara beri pahala. Kalau itu dalam doa, Allah berarti kabulkan doa tersebut. Karena doa sendiri, para ulama katakan ada dua macam. Ada doa ul ibadah, ada doa ul masalah. Kalau itu doa ibadah, bentuk Allah kabulkan apa? Allah beri pahala. Hamba minta lewat dua ibadah ini, ya Allah berikanlah saya pahala dari amalan ini. Ya, Allah kabulkan dengan apa? Allah beri pahala tadi. Kalau itu bentuknya doa masalah, Allah kabulkannya gimana? Apa yang diminta Allah kabulkan. Walaupun nanti dalam pengabulan ada tiga macam bentuk pengabulan. Yang pertama, Allah kabulkan sebagaimana apa yang diminta. Yang kedua, Allah selamatkan dari musibah. Allah selamatkan dari kejelekan yang seandainya ini didapat tadi, doa tadi itu, ya, itu jelek baginya, Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga, jadi simpanan dia di akhirat. Tiga ya. Pertama, seperti yang diminta. Yang kedua, diganti. Yang ketiga, jadi simpanan di akhirat. Semua ini bentuk pengabulan doa namanya. Maka pengabulan doa tidak selamanya diberi sesuai dengan yang diminta, karena Allah tahu mana yang terbaik untuk hamba. Ada yang minta A, Allah ganti dengan B dalam masalah apapun. Ada yang juga gak dikabul-kabulkan, dia minta terus gak dikabulkan, sudah, itu sudah jadi tabungan pahala bagi dia, karena dia sudah berdoa, ya. Maka sudah jadi tabungan pahala untuknya. Maka ketika para sahabat dengar tiga bentuk pengabulan semacam ini, kemudian mereka dengar langsung dari Nabi SAW, maka ketika itu mereka katakan, kalau gitu wahai Rasulullah, kami akan terus memperbanyak doa. Maka ketika itu Nabi SAW katakan, Allahu Akbar, Allah yang akan terus memperbanyak pengabulan doa kepada kalian. Jadi membuat mereka semangat, ternyata tidak sia-sia apa yang mereka itu ucapkan dalam doa-doa mereka. Nah, terus sekarang apakah makmum mengucapkan sami Allahu liman hamida ataukah tidak? Kita lihat. Apakah makmum mengucapkan sami Allahu liman hamida? Menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah, bacaan sami Allahu liman hamida dibaca oleh imam dan orang yang sholat sendirian atau munfarid saja, sedangkan makmum tidak perlu. Hadis yang membicarakan masalah ini adalah dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Jika imam bangkit dari ruku, maka bangkitlah. Jika ia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar pujian dari orang yang memujinya, ucapkanlah rabbana walakal hamdu, artinya wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Lihat, kalimatnya ini, kata para ulama yang memakai pendapat tadi, sami Allahu liman hamidah cukup untuk imam dan munfarid. Hadisnya ini, wa idza qala sami Allahu liman hamidah, jika imam ucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka hendaklah, berarti yang lainnya selain apa? Imam, ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Berarti makmum cuma kalimatnya rabbana walakal hamdu saja. Sami Allahu liman hamidah cukup siapa? Imam. Ini kalau jenengan itu dengar ada sholat langsung di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kan itu ada suara yang ngikuti di belakang. Jadi ketika bangkit, sami Allahu liman hamidah, itu imamnya.
yang nanti yang ngikut di belakang, suara belakang, apa istilahnya? Back sound gitu. Back sound. Ya. Jadi yang ngikut di belakang nanti dia akan ucapkan Rabbana walakal hamd. Dia enggak akan ulang lagi sami Allahu liman hamidah. Nanti simak baik-baik ketika dengar kalau ada imam dari sana, ya. Maka dia akan ucapkan seperti itu. Nah terus pendapat paling kuat bagaimana? Kalau kita bahas matan ya apa adanya seperti itu. Makanya saya di sini tidak kuatkan pendapat. Karena memang ada pendapat lain dalam hal ini. Saya lebih cenderung pada pendapat dari Imam Nawawi yang menyatakan bahwasanya hadis tadi tetap konsekuensinya makmum juga ucapkan. Kalau menurut Imam Nawawi makmum itu juga ucapkan tanpa makmum disebutkan dalam hadis. Jadi kalimat fakulu ya itu memang untuk makmum juga. Namun kalimat samiallahu liman hamidah memang lagi bicarakan imam, namun makmum juga sudah masuk di dalamnya. Maka menurut Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i ya makmum juga ucapkan samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Pendapat lain dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Namun kalau mazhab Hambali seperti tadi, maka tadi tujuannya kita kenal tadi gimana? Tadi nanti kalau sholat di Mekah, di Madinah, kayak gitu. Jadi gak usah heran, kok ini yang di belakang kok cuma Rabbana walakal hamdu aja, kok gak sami Allah liman hamidah. Nah, dasarnya itu ini. Baik, dibaca lagi. Sedekap ketika iktidal ataukah tidak? Baik. Di sini ada perselisihan para ulama setelah kita bangkit dari ruku, tangannya itu lurus, sadel, ataukah tangannya kembali seperti posisi ketika dia itu berdiri. Ya, di sini saya sebutkan karena background dari Syekh Sa'di itu mazhab Hambali, maka pendapat yang ada nanti seputar pendapat ini. Dibaca. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu ia berkata, "Kana nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yadal yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah." Dahulu manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dikatakan itu ada dalam sholat. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Posisinya paling mungkin itu ketika berdiri. Karena kalau ketika rukuk gak bisa. Ketika sujud meletakkan tangan kanan ketika di atas tangan kiri juga tidak bisa. Duduk antara dua sujud juga enggak. Maka paling mungkin cuma posisi berdiri. Berdiri ada dua keadaan. Ketika baca surat, yang kedua ketika bangkit dari rukuk. Terus, ada hadis lagi. Ada hadis, Wail bin Hujr ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fis shalah qabada bi yaminihi ala shimalihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri dalam salat, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Itu berdiri dalam salat. Berdiri berarti posisi berdiri kapan? Saat baca surat dan yang kedua saat bangkit dari rukuk. Terus juga bisa berdalil dengan hadis musi fi salatihi, orang yang jelek salatnya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata padanya, "Summa raka'a fa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi hatta akhadha kullu 'udwin ma'khadahu. Summa rafa'a hatta akhadha kullu 'udwin ma'khadahu." Kemudian rukuk, lalu kedua tangan diletakkan di lututnya sampai setiap anggota tubuh mengambil posisinya. Kemudian bangkit dari rukuk dan setiap anggota tubuh mengambil posisinya. Nah, lihat ada makna hadis di atas, diketerangkan di bawah. Makna hadis Syekh Su'aib Al-Arnaud di bawahnya lagi. Makna hadis sampai anggota tubuh mengambil posisinya diterangkan dalam riwayat fa idza rafa'ta ra'saka fa aqim sulbaka hatta tarji'al 'idamu ila mafasiliha. Jika engkau bangkit dengan mengangkat kepalamu, maka luruskanlah tulang punggungmu hingga setiap tulang kembali pada posisinya. Nah, lihat ada keterangan yang dimaksud. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan, ya, setelah dalam kurung.
Yang dimaksud dengan hadis ini adalah posisi tangan ketika itu bersedekap seperti dilakukan sebelum rukuk, yaitu pada saat berdiri saat membaca surat. Nah, kan disuruh kembali seperti posisinya yang awal. Fa idza rafa'ta rasaka fa aqim sulbaka hatta tarji'al idham ila mafasiliha. Sampai keadaan tiap tulang kembali pada posisinya. Kembali berarti seperti keadaan berdiri yang pertama. Namun di sini ada perkataan dari Imam Ahmad. Kesimpulannya, endingnya pada perkataan Imam Ahmad ada dua di sini. Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jika seseorang bangkit dari rukuk, maka jika ia mau, ia bisa melepaskan tangannya, yakni tidak bersedekap. Nah, sadel, dia lepaskan tangannya. Terus, jika ia mau. Jika mau, ia pun bisa meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya bersedekap. Ya, terus Imam Ahmad juga mengatakan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, demikian karena tidak ada dalil tegas yang membicarakan masalah sedekap setelah rukuk. Sehingga Imam Ahmad pun mengatakan, aku harap jangan terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Aku harap layudayiku, jangan terlalu mempermasalahkan masalah tersebut. Ya, jadi yang mau tangannya itu sadel ya silahkan, yang mau tangannya kembali sedekap lagi seperti keadaan awal juga silahkan. Ya, jadi ini jadi dalil. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, kok setelah rukuk kok tangannya balik lagi sedekap? Nah, ini dalilnya di sini pembahasannya. Dan ini rata-rata pendapat dari mazhab Hambali dan ulama Saudi saat ini. Ya, ulama Saudi saat ini sholatnya seperti ini. Jadi setelah bangkit dari rukuk, ya tangannya kembali lagi sedekap. Mereka mengamalkan ya pendapat dari mazhab Imam Ahmad sekaligus tadi dalil-dalil yang didukung dari hadis Abu Hurairah, ada Sahal bin Sa'ad, ada Wa'il bin Hujr, ya ada hadis fi musik solatihi, ya itu jadi dalil-dalil pendukungnya seperti yang disebutkan tadi. Nah, di sini ada rujukan sifat solat Nabi karya Syekh At-Tharifi, ya ini buku bagus juga. Sebenarnya buku ini ingin menyeimbangkan dengan pendapat Syekh Al-Albani dalam sifat sholat Nabi. Maka ada buku atau kitab dari Syekh Abdul Aziz bin Marzuk At-Tharifi. Namun sayangnya perlu dihati-hati untuk pemikiran beliau saat ini, karena beliau sedikit dikritik oleh para ulama saat ini karena beberapa pemikirannya, terutama dalam masalah memberontak dan yang lainnya. Ya, maka dia sempat ditawan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia karena ada pendapatnya situ yang membuat dia itu masuk penjara ketika itu. Ya, namun kalau dari sisi keilmuan hadis saat ini, ya saya belum menemukan yang bisa menyaingi pendapat-pendapat dia. Dia punya buku dalam masalah sifat sholat Nabi, ada dengan juga buku sifat haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ada buku-buku tafsir, buku yang lainnya. Ya, ahli hadis yang mumpuni saat ini yang bisa bahas lengkap, ya saya ketahui cuma beliau, dan yang menyayangi saat ini Syekh Abdullah Al-Fauzan yang dirujukan yang nomor 3 Minha Al-Alam fi Syarah Bulughul Maram. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, sampaikah pahala haji menghajikan orang yang sudah meninggal walaupun si mayit tidak ada nazar sebelumnya? Apa syarat orang yang bisa membadalkan tersebut? Saya sebutkan di sini beberapa poin tentang syarat badal haji. 10 ketentuan, nanti bisa baca di rumaisro.com 10 ketentuan badal haji. Yang pertama, tidak sah badal haji dari orang yang mampu melakukan haji Islam dengan badannya. Jadi sekarang masih hidup, mampu dia badal haji. Badal haji berarti gantikan haji. Dia masih hidup, mampu dengan badannya pergi haji, namun dia wakilkan pada orang lain, seperti tidak boleh. Yang kedua, badal haji hanya untuk orang sakit
yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, atau untuk orang yang tidak mampu secara fisik, atau untuk orang yang telah meninggal dunia. 3. Membatalkan haji bukan untuk orang yang tidak mampu secara harta. Berarti dulunya mampu, lantas tidak bisa ditunaikan haji tadi. Kalau memang asalnya tidak mampu, ya tidak. Contoh, ini sering dilakukan badal haji ini untuk ada jamaah yang sudah mendaftarkan haji berangkat tahun 2019 ini. Namun qadarullah sebelum berangkat 2 bulan sebelumnya meninggal dunia. Berarti dia sudah punya kemampuan sebenarnya, tinggal berangkat. Namun karena sudah meninggal terlebih dahulu, seperti ini kondisinya bisa dibadalkan. Terus yang keempat, tidak boleh seorang membadalkan haji orang lain kecuali ia telah menunaikan haji yang wajib untuk dirinya. Jadi dia sudah menunaikan haji terlebih dahulu untuk dirinya dulu. Sekarang haji, tahun 2019 ini dia haji. Mungkin 5 tahun lagi dia misalnya ikut haji plus, terus dia mau berhaji lagi. Dia badalkan untuk orang tuanya dulu yang mau pergi haji namun gak jadi. Jadi dia syaratnya sudah berhaji terlebih dahulu. Gak bisa sekarang pergi haji double niatnya, haji untuk dirinya plus haji untuk orang tua, nah, itu gak bisa. Terus yang kelima, wanita boleh membadalkan haji laki-laki, begitu pula sebaliknya. Jadi wanita boleh membadalkan haji laki-laki atau laki-laki membadalkan haji wanita. Yang keenam, tidak boleh seorang membadalkan haji dua orang atau lebih dalam sekali haji. Catatan yang keenam ini, ini biasanya pelanggaran, terutama orang-orang yang mukim di sana, ya orang Indonesia sendiri. Jadi dia nerima badal haji untuk banyak orang. Lumayan itu badal haji itu, dirupiahkan itu bisa 11 juta itu satu orang. Kalau dia dapat 10 berapa? Berarti berapa? 110 juta, mobil satu. Iya kan? Mobil satu. 20, mobil dua. Sudah bangun rumah mewah itu nanti di Indonesia. Masalahnya kalau dia penuhi semua tadi, misalnya dia terima 5 sajalah. Tawaf 7 kali putar. Dia tawaf berapa kali? Gak bisa niatnya satu kali ini untuk 5 orang gitu, wah gak bisa tuh, ngawur. Lempar jumrah, ada 3 jumrah Aqabah terakhir, paling terakhir. Jumratul Ula, Wusta, Aqabah. Dia lempar 3 jamarat tadi itu. Masing-masing 7 batu. Sekarang kalau 5 orang, satu tiang berarti berapa? Berapa? 35. Kali 3 lagi dia bawa itu karungan itu untuk lempar itu. Coba lihat. Ngawur kan kayak gini, baru syariat dia double-double kayak gitu, belum lagi sa'i-sa'i lebih panjang lagi itu ya, mungkin sampai 35 tewas dia. 35 itu luar biasa, berapa kilo itu dia jalan, ini bukan lari ini ngantri itu jalan, bukan mau pakai ini. Mungkin sekarang sudah ada mesin, mungkin dia bisa juga sewa mesin sih, bisa pakai ada motor kayak skuter gitu, itu bisa. Ada, di lantai khusus ada. Namun sudah gak logis lagi. Makanya disuruh satu, satu orang satu badan. Dua saja gak boleh, apalagi 5, 10, 20 tadi. Nah, sebagian ini orang-orang Indonesia yang kerja di sana nakalnya kayak gitu. Ya, nakalnya kayak gitu. Maka kalau mau badal haji, lihat-lihat. Ini siapa yang melakukan badal haji ini, keluarga saya ini siapa? Dia tanya aja. Pak, Bapak badalkan haji berapa orang? Oh 10 bu, oh gak usah untuk diri, ngawur dia. Dia hanya boleh badalkan haji untuk satu. Tadi saya sebutkan kenapa sampai sebab orang itu bisa ya jadikan ini banyak itu, ya bisnis, jadinya ujung-ujungnya bisnis. Terus yang ketujuh, tidak boleh bagi seorang pun membadalkan haji dengan maksud untuk cari harta. Maka paling aman yang nitip badal haji tadi, nitip pada keluarga yang pergi berangkat haji dan dia sudah berulang kali itu haji. Nitip pada dia. Paling aman itu. Keluarga mau cari uang untuk apa? Ini keluarga dia sendiri, dulu itu mampu, sekarang butuh badal haji.
ya dia lakukan biasa saja. Paling dia minta uang saku saja, ah ini saya nanti untuk keperluan ini, itu aja. Namun yang lainnya dia pasti ikhlas itu. Karena ini keluarga sendiri yang dia badalkan. Yang kedelapan, pahala amalan haji. Ini nanti pahala amalan hajinya, kalau ini badalkan orang, berarti nanti pahalanya untuk orang yang dibadalkan. Berarti untuk orang yang digantikan. Jadi yang badalkan tadi cuma sekadar dia itu nolong orang, pahalanya di situ. Namun pahalanya secara keseluruhan dari amalan haji tadi itu ditransfer pada orang yang dibadalkan hajinya. Terus yang kesembilan, lebih afdol anak membadalkan haji kedua orang tuanya atau kerabat membadalkan haji kerabatnya, seperti yang tadi saya sebutkan. Namun jika orang lain selain kerabat yang membadalkan juga boleh. Terus yang terakhir, seharusnya betul-betul perhatian untuk memilih orang yang membadalkan haji, yaitu carilah orang yang amanat dan memahami benar ibadah haji. 10 poin ini saya kumpulkan beserta dalil-dalil. Ya, maksudnya dalil-dalil penjelasan fatwa ulama di sini. Ada fatwa ulama Lasna Ad-Da'imah, ini ada beberapa fatwa dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, kemudian saya rangkai lagi jadi 10 poin tadi. Nah, 10 poin ini yang diperhatikan jika memang ada keluarga yang ingin nitip badal haji, 10 poin tadi diperhatikan untuk badal haji tadi biar tidak salah. Jika membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, dalam surat apa harus membaca ta'awudz? Tidak, cukup di awal sebelum baca Al-Fatihah. Bagi ulama yang katakan setiap rokaat baca ta'awudz, berarti ketika mulai baca Al-Fatihah dia baca ta'awudz. Rokaat kedua mau mulai baca Al-Fatihah baca ta'awudz dulu. Rokat ketiga demikian, rokat keempat demikian. Namun sebagian ulama berpendapat cukup di rokat pertama saja ketika baca Al-Fatihah pertama kali. Apakah semua tarekat itu sesat? Dan apa maksud dari tarekat? Tarekat ini pemahamannya orang tasawuf sufi. Yang jelas jawabannya gampang, tarekat bukan ajaran Nabi. Dan namanya tarekat itu mengkultuskan tokoh. Maka nama tarekat nanti sesuai dengan tokoh yang diagungkan itu siapa. Ya, tokoh yang diagungkan itu siapa. Maka nanti nama tarekat itu seperti itu. Jadi bukan lagi untuk mengikuti Nabi, sudah jelas mengikuti tokoh dong. Jelas jawabannya bantah gampang. Itu ikuti tokoh bukan ikuti Nabi. Maka nanti ajaran tarekat masing-masing itu beda-beda. Nanti bentuk zikirnya beda-beda, amalannya itu beda-beda. Ya. Penyimpangannya juga berbeda-beda, macam-macam. Tokohnya makin banyak untuk mengikut tarekat di sini atau tasawuf di sini, ya sudah. Ya, berarti ya tarekatnya juga makin banyak. Di Indonesia paling banyak gitu. Macam-macam. Ada Naksabandia lah, apalah macam-macam. Bagaimanakah adab dalam baca Al-Quran? Kemarin saya melihat di sosmed bahwa ada orang Indonesia yang memenangi kontes membaca Al-Quran dan beliau membacanya dengan suara yang lantang, bahkan bisa satu tarikan nafas dengan panjang. Apakah seperti ini beradab, Ustaz? Ya, setiap ayat baiknya berhenti, gak usah paksa-paksakan diri. Wallahu'alam. Saya mau menanyakan mengenai keutamaan beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, terutama mengenai ibadah sunnah seperti dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Manakah yang lebih afdol, berpuasa di tanggal 1 sampai 9 atau 8-9 saja? Yang paling utama puasanya tanggal 9, yaitu hari Arafah. 1 sampai 8 sunnah. Dia mau milih cuma hari awal, pertengahannya, atau 9 saja, dia milih 3 hari, terserah. Yang penting jangan tinggalkan puasa tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Dan saya mau menanyakan mengenai puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah itu, apakah benar pengerjaannya dimulai dari waktu subuh? Sebentar. Di tanggal 9 itu sampai dengan sholat id? Enggak. Tetap buka juga. Mungkin maksudnya gini, mau berangkat sholat id baiknya tidak makan dulu kan? Itu berlaku menurut Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Hazm, berlaku untuk yang punya kurban. Dan kurban ini mau dia makan nanti setelah dia sholat id. Kalau anak kos-kosan gak punya kurban, gak usah. Untuk apa coba? Hah? Kamu ngapain coba? Pulang, datang ke kos-kosan, ya gak ada daging apa-apa. Untuk apa syariat tadi?
Jadi pemahaman yang biasanya kita pahami disuruh puasa itu enggak benar juga. Enggak boleh puasa pada hari Idul Adha, enggak boleh. Iya kan? Idul Adha enggak boleh puasa. Itu bukan maksudnya puasa, itu maksudnya nahan diri bagi yang punya kurban supaya nanti dalam keadaan lapar makan daging kurbannya itu banyak. Nah, itu. Dia nahan diri nanti sebelum berangkat dia tidak makan dulu. Tujuannya itu. Kalau enggak punya daging kurban, gimana? Ya sudah, makan aja. Justru kalau kamu tahanan, wah Ustaz nanti jam 12 baru itu matang. Wah, susahkan diri lagi kamu itu. Sini cepat, ini sudah disembelih, sudah ada yang mau disantap ketika itu, langsung. Cepat. Bukan maksudnya puasa. Kalau memahami puasa ketika itu salah fatal. Cuma sementara. Itu pun juga yang nanti mampu untuk daging kurbannya disantap langsung. Kalau enggak ya sudah. Dia mungkin bisa lakukan karena dia nanti dia punya kurban nanti ya. Ketika berangkat dia tidak makan. Terus nanti pas pulang ya sudah ngeteh gitu, enggak apa-apa. Enggak masalah, enggak dilarang di sini. Ini bukan masalah jadi haram itu enggak. Cuma nahan diri. Ini sering disalahpahami ketika jalani sunnah ini. Terus tadi untuk amalannya itu bisa memperbanyak takbir. Nanti masuk satu Zulhijjah, perintahnya satu, memperbanyak takbir. Takbirnya sifatnya takbir mutlak. Mutlak itu tidak dikaitkan dengan waktu, tidak dikaitkan dengan tempat. Saya di kampus misalnya, di pasar gitu. Umar itu ketika di pasar, ya dia takbir. Orang-orang kemudian ikut takbirnya Umar. Dia kasih contoh takbir ketika awal Zulhijjah tadi. Kemudian yang lainnya ngikut. Kemudian ada sifatnya lagi takbir dikaitkan dengan waktu dan tempat. Namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad nanti mulai dari hari Arafah waktu subuh. Sampai nanti hari tasyrik terakhir tanggal 13. Berarti berapa hari itu? 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Setiap ba'da sholat wajib takbir. Dia bisa baca zikir ba'da sholat dulu, setelah itu dia takbir sendiri. Tanpa dikomandoi. Ya. Itu sudah orang ketahui dari dulu, itu sudah jadi amalan itu dari dulu. Itu namanya takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak tadi, dari awal Zulhijjah. Itu satu takbir, kemudian yang kedua lakukan amalan puasa sunnah. Kemudian yang ketiga dia lakukan amalan kebaikan secara umum. Di awal-awal Zulhijjah. Di mana titik tengah pada sholat berjamaah? Apakah imam atau bangunan masjid? Jadi nanti nyusun shof dari belakang imam berarti. Nanti kanan kiri yang dipenuhi. Kalau sini pakai titik tengahnya itu, masjidnya diukur tengahnya itu di mana? Nanti jadi nggak imbang. Ya, jadi patokannya itu imam. Karena di beberapa masjid kita bagian utara selatannya nanti nggak imbang. Ada seperti itu. Maka posisi imam di mana? Nah, shof disusun dari belakangnya, baru sisi kanan, baru sisi kirinya. Di masjid biasa saya sholat setiap subuh, selesai sholat pasti melakukan membaca Al-Quran 1-2 ayat yang dipandui oleh marbot masjid. Apakah ini termasuk amalan bid'ah, Ustaz? Dan bagaimana cara menasihatinya? Tidak perlu. Kalau nasihati sulit, kamu bukan perannya di situ nanti. Cukup tidak ikuti saja. Ada yang bisa nasihati dengan cara yang bijak, itu yang nanti mereka lakukan. Apa makna maksum? Maksum itu lepas dari kesalahan. Bagaimana ketika sujud tidak sengaja terucap doa berbahasa Indonesia? Ketika itu saya langsung berhenti membaca. Apakah sholat batal? Sholat ini sudah sangat lama. Apa perlu diulang? Tidak perlu. Nanti kalau ingin sholat, pahami seperti 5 poin yang saya sebutkan kemarin. Di antara aturan doa ketika sujud tidak dengan bahasa Indonesia. Saya memiliki teman laki-laki muslim. Namun dia sering tidak sholat wajib 5 waktu. Sudah saya ingatkan teman saya ini bahwa meninggalkan sholat wajib hukumnya dosa besar. Namun dia tidak memperhatikan nasihat saya. Dan akhir-akhir ini dia malah menyatakan dirinya sebagai orang ateis. Apa yang harus saya lakukan terhadap teman saya ini, Ustaz?
Apa saya perlu terus menasihati? Terus nasihati. Kalau ngel-ngelan ya sudah, tanggung jawabnya di sisi Allah. Tugas kita cuma menyampaikan saja. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas kita cuma menyampaikan. Mau nerima ya sudah, ya tidak mau nerima. Jadi ateis ya sudah, urusan dia memang dengan Allah. Kenapa kami yang jomblo sering disindir oleh apa ini? Oleh anjuran menikah, apakah sudah tentu derajat mereka yang menikah lebih tinggi daripada jomblo? Karena potensi keburukan bisa hadir kapan saja dan pada siapa saja. Nah, kamu bilang aja mau menghibur dirimu sendiri. Silah, saya nggak mau nyakiti jomblo malam ini, biar aja. Ustadz Ana mau menikah tapi ortu akhwat ternyata Nasrani. Bagaimana cara ta'arufnya Ustadz? Gimana ya? Risiko besar ya di sini. Bu, cari yang aman-aman dulu lah. Masih banyak kan yang akhwat yang ortunya itu baik agamanya gitu. Biar kamu gak banyak pusing nanti. Nanti gak banyak mikir pusing akhwat tadi, terus mikir orang tuanya lagi, gimana orang tuanya dapat hidayah. Beban kamu banyak gitu. Kalau memang kamu punya peluang untuk dakwah di situ, besar kamu punya background juga untuk itu, ya sah-sah saja. Maju gitu. Namun kalau berat untuk ini, kamu nanti punya banyak PR lagi di situ, ya sudah gak usah mikir repot-repot, pusing nanti mikirnya. Ya, kalau bisa ada yang lain ya cari yang lain. Ustadz, hiburan syar'i apa saat walimahan? Kalau di masa Nabi SAW, rebana itu dimainkan, namun dimainkan oleh anak perempuan di hadapan perempuan. Paham? Yang main siapa? Perempuan. Kalau laki-laki yang main, berarti apa? Berarti apa? Menyerupai perempuan. Karena itu tindakan perempuan. Ya. Jadi itu saya, jawaban ringkas saya kayak gitu. Jadi tinggal nilai sendiri. Hingga suatu saat nanti saya punya istri bercadar, apakah boleh membukanya di hadapan kedua orang tua saya termasuk ayah saya? Itu dengan mertua itu mahram. Dengan mertua itu mahram, suruh buka. Istrimu gak mau buka, cari yang lain aja kalau gak mau buka. Macam-macam aja dengan mertua ini, coba lihat. Siapa masa dia mertua, masa tutup coba gimana coba? Sudah kamu dengan bapak nanti tutup aja nggak apa-apa. Wah, kalau saya kayak gitu macam-macam yang si istri yang nggak mau gitu, wah sudah cari yang lain. Apakah masih dikatakan sekufu jika saya menikahi seorang akhwat yang berusia sekitar 2 tahun lebih dari saya? Masih dekat-dekat aja itu nggak apa-apa, cari nggak masalah. Yang penting kamu laku apa enggak. Itu aja. Ustadz, bagaimana hukumnya sholat yang diniatkan tidak untuk berjamaah sedangkan sedang berada dalam shof sholat berjamaah, dikarenakan ketika seorang yang saya ketahui bacaannya bermasalah menjadi imam? Oh, berarti kamu sholat mufarokoh namanya. Mufarokoh itu berpisah dari imam. Kamu dalam shof namun niatnya sudah beda. Ini biasa terjadi ya. Misalnya imamnya terlalu cepat. Oh, sholatnya banter kan. Imamnya saya dapati kayak gini. Ruku Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar lagi. Misalnya. Kamu niatnya jadi mufarraqah. Mufarraqahnya gimana? Kamu ikuti dia tapi dengan gerakan yang menurutmu nanti sudah tumakninah. Dia terlalu cepat, saya perlambat lagi. Biarin ketinggalan gitu. Kenapa dia milih niat mufarokoh tetap ada situ? Kenapa nggak mundur ke belakang saja? Oh, ini masalahnya dia nimbang-nimbang mudorotnya. Kalau dia pergi dari situ, wah, orang-orang nanti akan curiga dia itu bagaimana? Nah, bisa pandang seperti itu. Ini namanya niat mufarokoh. Ya, ingin keluar dari situ, namun tetap dalam shaf. Ya, kalau seperti ini, coba nanti kita sampai sholat berjamaah baru nanti mudah-mudahan sampai pada pembahasan tersebut. Hukum atau bolehkah imam sholat membaca bacaan sholat dengan membawa Al-Quran? Boleh, namun baiknya tidak dilakukan.
Ada hadis dari Aisyah, ada seorang budak itu baca dengan membuka mushaf Al-Quran, atau dia ketika itu dengan lembaran Al-Quran itu dia lihat, masih boleh. Namun kalau masalahnya kita pakai mushaf, nanti gerakannya nambah lagi di luar gerakan sholat, plus bolak-balikannya lagi, kembalikannya lagi dalam saku lagi, mengganggu banyak gerakan. Maka baiknya dengan hafalan yang semampunya saja. Musik haram, bolehkah belajar ikhra dengan metode atau sambil menyanyi atau bersenandung? Yang penting tidak ikuti nada musik dan tidak menggunakan alat musik. Hukum forex bagaimana? Syarat untuk, ini kembali ke hukum syarat penukaran uang. Karena ini forex ini kaitannya dengan money changer nantinya. Money changer atau penukaran uang dengan mata uang berbeda ya. Ini kembali kepada itu. Kalau mata uangnya sejenis punya dua syarat. Yaitu yang pertama ya dan miyadin, yang kedua mislan bimislin. Yang kedua, yang pertama itu cash tunai. Berarti di tempat langsung tukar. Yang kedua ya, kalau jumlahnya ini uangnya sejenis rupiah dengan rupiah, berarti ditukar harus sama. 100 ribu ya dengan pecahan 10 ribu 10. Enggak boleh kurang dari itu. Kemudian kalau mata uangnya itu berbeda. Ya, mata uangnya itu berbeda, maka syaratnya satu, harus ya dan miyadin, tunai. Kalau ini tidak terpenuhi, maka jatuh pada riba nasiah, yaitu riba karena ada sesuatu yang tertunda. Apakah imam mengucapkan Rabbana walakal hamdu juga? Iya. Tadi makmum, ya yang kita bahas tadi tentang makmum ya, maka imam nanti ucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Makmum tadi kalau menurut Sa'di cukup Rabbana walakal hamdu. Kalau menurut Imam Nawawi sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kapan imam mengucapkan amin setelah walad dolin? Barengan dengan makmum. Langsung setelah walad dolin. Langsung barengan dengan makmum ucapkan amin. Bacaan amin setelah al-fatihah apakah hanya untuk berjamaah atau untuk sholat lainnya juga? Seperti sholat sendiri. Ya berlaku untuk yang sholat sendiri juga. Dia sampai walad dolin, dia baca sendiri. Amin. Saat sholat sir, zuhur dan asar, apakah makmum cukup baca al-fatihah saja atau juga baca surat pendek? Kalau di rokat pertama, kedua, baca al-fatihah plus surat yang lain. Kalau rokat ketiga, keempat, cukup al-fatihah saja. Kalau sholat jamaah sudah selesai, padahal rokat terakhir kurang satu sujud. Gantinya gimana Ustadz? Imamnya juga tidak paham. Itulah risikonya kalau imam gak paham ini. Mau ingatkan imam, imam juga bingung. Saya sujud sawi bagaimana caranya? Nah, dia bingung juga. Maka kalau ini saya gak pandang dulu imam ini bisa atau tidak. Yang jelas, kalau satu sujud tertinggal, berarti dia harus kembali mengerjakan sujud tadi. Jadi berarti sujud pertama ya. Terus dia anggap itu jadi sujud kedua. Berarti kan? Berarti yang dia tinggalkan nanti duduk antara dua sujud, terus sujud kedua, ya kan? Maka dia harus balik ke duduk antara dua sujud. Terus baru lakukan sujud kedua, baru kemudian tahiyat akhir. Dia lakukan seperti itu. Dia kerjakan yang kurang. Karena tadi baru sujud satu kali kan? Berarti yang harus dia kerjakan duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian tahiyat akhir. Dia ulang dari situ. Ya, selama baliknya tadi itu tidak terlalu lama, plus masih punya wudu, tinggal lanjutkan saja. Apabila imam ruku, apakah saya perlu melakukan takbiratul ihram atau saya langsung takbir untuk ruku? Baiknya takbiratul ihram dulu dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Yang wajibnya ucapan Allahu Akbarnya, yang angkat tangannya hukumnya sunnah. Maka dia takbir Allahu Akbar. Terus dia takbir kedua lagi untuk turun ruku, Allahu Akbar yang kedua lagi. Apakah perlu sedekap? Tidak perlu, karena tidak lagi membaca surat. Apakah ketika ruku siku-siku tangan diluruskan atau ditekuk? Diluruskan. Apakah membaca ta'awudz dan bismillah ketika membaca surat pendek? Tadi ya cukup ta'awudz tadi yang pertama saja sebelum al-fatihah, bismillah saja untuk mulai surat pendek. Namun cukup lirih kalau dia ingin mengeraskan bacaan. Apakah mendapatkan pahala bila kita beribadah namun tidak ada niatnya? Contoh, kita setelah wudu masuk masjid dan hanya niat untuk sholat qobliyah saja.
apakah mendapatkan pahala bila kita beribadah namun tidak ada niatnya? Para ulama itu katakan orang waras tetap masih punya niat. Jadi kalimatnya agak rancu. Mungkin maksudnya melafazkannya gitu, melafazkannya tidak perlu. Jadi tegaskan lagi kalimatnya apa maksudnya. Bolehkah takbir ketika bangun iktidal bukan mengucapkan sami Allah liman hamidah? Kalau dalam mazhab Hambali nanti Sa'di akan menjelaskan, berarti dia tinggalkan wajib sholat sujud sahwi. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i dia tidak ucapkan sami Allah liman hamidah, namun dia ucapkan Allahu Akbar, berarti dia tinggalkan sunnah hai'ah. Sunnah hai'ah kalau dalam mazhab Syafi'i tidak perlu sujud sahwi, dia cuma tinggalkan yang sunnah. Mana yang lebih utama pada kondisi tasyahud akhir? Kita berada dalam posisi yang sempit, duduk iftiras atau duduk tawarruk apabila dikhawatirkan mengganggu jamaah di sebelahnya. Kalau keluarkan kaki jadi sulit, artinya mau tawarruk sulit, maka cukup apa? Iftiras. Bagaimana jika ada yang kita panjatkan kepada Allah belum menjadi takdir, ditakdirkan terjadi, apakah doa tersebut dapat merubah takdir tersebut? La yarutul qadha ilat doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Maknanya satu, doa itu bisa merubah takdir. Namun berubahnya takdir, namun berubahnya dengan doa tadi juga dengan takdir Allah. Jadi tidak lepas dari takdir semuanya. Makna yang kedua, takdirnya gitu-gitu saja. Namun kalau dia berdoa, dia hadapi masalah itu dengan mudah, dipermudah untuk menghadapi urusan-urusannya. Kalau mungkin memahami dengan kedua ini lebih gampang untuk memahaminya. Wallahu'alam. Apakah minta doa kepada kiai untuk kesembuhan dan kesehatan diperbolehkan? Apakah hal tersebut termasuk syirik? Tidak. Karena itu termasuk minta doa kepada orang soleh yang masih hidup, ya. Karena kadang-kadang beliau diberikan air yang katanya sudah dibacakan doa untuk diminum. Begini. Masalahnya bukan tadi ke masalah kita minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Masalahnya yang pertama, hati kita terlalu bergantung kepada kiai tersebut. Seakan-akan doa yang makbul itu dari kiai saja. Kita doanya kurang makbul, ya, kurang diijabahi. Ini pemahaman keliru. Karena Allah perintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan ijabahi doa kalian. Siapa yang disuruh berdoa? Kita. Maka kita tetap disuruh berdoa. Minta doa pada orang soleh tidak masalah. Ini bentuk tawassul namanya. Namun dengan orang soleh yang masih hidup. Dan mintanya kepada Allah. Ya, jadi yang ditekankan di situ, jangan punya keyakinan pada kiainya. Dan juga jangan nganggap akhirnya yang sakti itu dari kiainya. Gitu. Gak boleh nganggap ini paling ampuh daripada yang lainnya, gak boleh. Nah, nanti jatuhnya tawakalnya hilang di situ. Nah, itu yang harus diperbaiki. Apa benar zikir pagi dimulai ba'da subuh? Dimulai dari waktu subuh. Dan zikir petang dimulai ba'da maghrib jam 6. Saya memilih berzikir petang dari ba'da maghrib. Namun boleh juga dari ba'da asar, tidak masalah. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini ada hadis di bawah ini sahih atau tidak, ketika masyarakat dilanda kemarau, beliau memohon hujan dengan perantara Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, sungguhnya kami pernah menjadikan perantara kepadamu dengan nabi kami, kemudian engkau beri kami hujan, dan kami menjadikan perantara kepadamu dengan paman nabi kami, maka berikanlah kami hujan. Umar berkata, kemudian mereka pun diberi hujan. Ini menjadi dalil tawasul dengan selain nabi. Iya, ini tawasul dengan selain Nabi Muhammad, namun orangnya masih hidup. Abbas hidup gak tadi? Hidup. Tawasulnya dengan orang hidup. Gak boleh tawasulnya dengan wali atau orang soleh atau sahabat nabi atau dengan nabi sendiri yang sudah meninggal dunia. Gak boleh. Ya, ini terjatuh dalam bid'ah atau sampai derajat kesyirikan.
untuk zikir ya hayu ya qayyum hingga lafaz astagis yang juga menjadi zikir pagi petang. Pertanyaannya, mengapa kita beristighosah di saat pagi dan petang? Biar musibah-musibah diangkat. Ya, biar musibah-musibah itu diangkat. Maka di antara tujuan zikir pagi petang untuk angkat kesulitan-kesulitan kita. Orang tua saya melakukan kesyirikan seperti memasang susuk dan memakai jimat. Bagaimana saya sebagai anaknya? Apa yang harus saya lakukan? Apakah doa saya untuk ibu saya sampai dan dikabulkan Allah? Sementara itu ibu saya memasang susuk di dalam dirinya. Mohon doanya Ustaz agar ibu saya sadar dan tidak syirik lagi. Sekarang tugasmu belajar tauhid. Pelajari syirik itu yang macam-macam itu apa saja. Tugasmu untuk ingatkan orang tuamu sendiri. Ya, dakwahi dia pelan-pelan, dakwahi beliau pelan-pelan, mudah-mudahan Allah beri hidayah dengan segera kepada beliau. Adakah doa yang mustajab agar di saat belajar dan menuntut ilmu kita cepat paham dan mengerti? Bisa baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ustaz, jika sholat sendiri apakah juga harus iqamah sendiri? Disunahkan saja untuk iqamah namun tidak wajib. Karena maaf, ini sholat apa? Kalau sholat wajib ya, disunahkan saja untuk iqamah namun tidak wajib. Azan juga namun tidak wajib pula. Ya, pendapat para ulama seperti itu. Karena dia bukan untuk manggil orang namun untuk dirinya sendiri. Jadi kalau tidak lakukan tidak masalah. Jika sholat sendiri saat sholat yang dijaharkan maghrib, isya, subuh, apakah kita juga harus menjaharkan bacaan walau sholat seorang diri? Iya, tetap menjaharkan. Namun saran saya sebelum saya jawab tadi sholat sendiri, ya tetap dipentingkan sholat berjamaah. Maka usahakan sholat lima waktu itu berjamaah. Walaupun mungkin nanti jenengan itu telat, misalnya karena jam kuliah, usahakan berjamaah. Itu sholatnya laki-laki itu berjamaah. Maka biasakan sholat berjamaah, jangan sampai pernah sholat sendiri. Gitu. Tekadnya seperti itu. Jangan sampai biasakan terus, sudah saya telat lah, saya sholat sendiri lagi. Oh jangan. Cari teman atau cari siapa gitu yang belum sholat, itu sholat bareng. Sholat laki-laki itu berjamaah. Apa hukumnya mengucapkan takbir dalam setiap perubahan posisi sholat? Ini namanya takbir intikal. Takbir intikal kalau dalam mazhab Syekh Sa'di tadi, hukumnya itu wajib sholat. Ya, masuk wajib sholat, ditinggalkan sujud sahwi. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i itu masuk dalam sunnah hayah, ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Bagaimana cara bernazar dan apa saja pertanyaan yang harus diberikan kepada si akhwat? Sebentar, oh cara nazar, saya salah baca. Ana insya Allah besok akan nazar. Ya nazar ya lihat. Saya sudah sebutkan aturannya waktu itu ya. Ya sudahlah, buka edisi yang kemarin, nanti ada buletin saya itu. Ada cara-cara nazar dan apa saja yang perlu dilihat. Apakah ada doa itidal, hamdan kasiran thayyiban barakan fi? Saya belum bahas doa ketika itidal. Insyaallah pertemuan berikut. Bagaimana status penghasilan saya? Di kantor saya menggunakan Windows bajakan. Namun untuk software lainnya digunakan open source atau gratis. Sudah sempat diobrolkan dengan atasan untuk memberi Windows yang ori, tapi belum turun. Tetap suruh pakai yang original. Enggak berkah di situ usahanya. Saya enggak suruh kamu resign enggak, namun suruh atasan untuk ganti software dengan software yang original. Bagaimana hukum mengambil diskon tiket pesawat bagi pengguna kartu debit bank tertentu? Debit itu kita simpan, maka tujuannya debit itu sama dengan deposito di situ. Ya. Maka kita beri pinjaman berarti pada bank. Orang yang beri pinjaman dia tidak boleh dapat untung sama sekali dari situ. Kalau dia dapat untung, ya, berarti untung ini riba. Di antara bentuk untungnya tadi dapat diskon karena punya kartu debit tersebut, maka diskonnya tidak diambil. Ustaz, apakah Allah menerima sholat kita ketika kita tidak tahu arti bacaan sholat yang kita baca dan
Salat tajwid bacaannya, salat tajwid nanti diperbaiki. Kalau tidak tahu arti, tetap sholatnya sah. Namun sekarang mempelajari artinya. Contoh tadi yang kita sebut sami Allah liman hamidah artinya apa, kandungannya itu apa. Pelajari seperti itu yang sederhana-sederhana dulu. Yang jelas yang kita baca dalam sholat, ya berusaha untuk tahu artinya. Apa hukumnya jual beli tasbih terus uang hasil penjualan tasbih halal atau tidak? Saya masih bolehkan pakai biji tasbih, namun afdolnya pakai jari. Namun jual beli biji tasbih masih sah dan halal dan tidak masalah. Untuk apa hukumnya menggunakan ustadz, apa hukumnya menggunakan BPJS untuk meringankan biaya persalinan istri? Kalau memang dari kalangan tidak mampu silahkan gunakan, karena ditanggung oleh pemerintah. Namun bagi kalangan yang mampu tidak gunakan BPJS, karena hukumnya sama dengan hukum asuransi. Apa hukum menjadi driver ojek online yang menerima orderan GoFood? GoFood masalah atau tidak? Hah? Tergantung. Kalau bayarnya pakai GoPay dapat diskon khusus nggak boleh? Ya, namun kalau GoFood bayar cash nggak masalah. Namun saya nggak tahu si driver ini bisa terima cash, bisa terima ini atau tidak. Saya belum tahu sistemnya. Maka hati-hati aja. Pelajari transaksinya baik-baik. Apa yang perlu ditanyakan, tanyakan lagi. Saya seorang mahasiswa yang masih bergantung pada kiriman orang tua. Ayah saya pegawai bea dan cukai. Bagaimana status nafkah yang diberikan? Yang jelas pekerjaannya masalah. Terus status nafkahnya bagaimana? Bagi yang orang tuanya bekerja dengan pekerjaan yang haram, maka rinciannya dua. Yang pertama, jika si anak bisa mandiri, tidak bergantung lagi pada orang tua, maka dia manfaatkan yang dia hasilkan sendiri. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak bisa, ya kecuali bergantung pada nafkah dari orang tua, dan nafkah orang tua dari penghasilan yang haram, maka orang tua kena dosa, anak cuma mengambil haknya. Rinciannya dua seperti itu dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kita sampaikan, kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita lanjutkan lagi pada ya pertemuan pekan depan biiznillah. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan Allah terus memberikan kita keistiqomahan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.